Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata, dua orang ini tidak sabar menunggu untuk menghadap Bapak. Suruh mereka kemari. Dan kalian boleh pergi. Pemandangan ini membuat hatiku sejuk. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Menyukai kolam dan ikan-ikan hias merupakan citra seni yang tinggi. Citra seni? Tahu apa kau tentang citra seni? Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Hamba mohon ampun jika kata-kata hamba kurang berkenan di hati Bapak Siwanata. Apa tujuan kalian datang kemari? Ampun Bapak, kami ingin menjadi siswa calon tanda. Mengapa kamu belum duduk seperti kawanmu? Duduklah, Rakuti. Tata krama, sopan santun, budi pekerti yang beradab, tata bahasa yang halus dan ramah, merupakan persyaratan untuk menjadi siswa pendidikan di sini. Banyak anak-anak muda yang ingin masuk dalam pendidikan di sini, tapi sebagian besar tidak memenuhi persyaratan. Kau ikut aku. Ayo, Rakuti. Ayo. Kau saja. Biar temanmu itu menunggu di sini. Kalian tidak bisa melarangku. Minggir! Kurang ajar. Aku bisa mengusirmu, bahkan membunuhmu. Wong-wong Majapahit terlalu sombong. Ayo pergi. Aku ingin menemui Jayanegara. Tunggu. Siapa kau? Berani kurang ajar di sini? Aku tidak ada urusan dengan kalian. Aku hanya ingin bicara dengan Jayanegara. Tangkap dia! Benar juga dugaan kita. Suatu saat harimau dari desa Ganding akan datang ke Majapahit untuk mengambil istrinya. Dia hanya orang desa yang bodoh dan celaka.
Mau apa kau kemari? Hah? Mau mengambil si Tangsu istrimu itu? Aku datang kemari untuk bertemu Jayanegara. Lancang sekali. Kalian bawa dia ikat di pohon. Ayo, jalan! Ayo! Seret orang ini. Masukkan ke ruang tahanan. Jalan! Berapa kali mereka mencambukmu? Entahlah. Aku tak menghitungnya. Apa kesalahanmu? Aku sudah membunuh beberapa orang prajurit Majapahit. Gila. Hukuman mati tidak cukup untuk menebus kesalahanmu. Aku tidak senang tinggal di tempat ini. Ini bukan istana. Mereka semua orang-orang yang tidak punya harapan lagi, termasuk kau. Siapa namamu? Rakuti. Sejak lahir aku tidak pernah minum susu ibuku. Hanya susu lembu. Itulah sebabnya aku dinamakan Gorasa. Kau perampok. Pencuri. Aku hanyalah seorang laki-laki yang punya cita-cita. Orang yang bercita-cita tidak bisa digolongkan sebagai penjahat. Aku ingin bertemu dengan Jayanegara. Orang ini pasti sedang mabok. Untuk apa kau ingin bertemu dengan Prabu Jayanegara? Aku ingin membunuh raja busuk itu. Ini sisa makananku. Makanlah, supaya kau tidak mabuk lagi.